Kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kelurahan Banjarjo, Kecamatan Bojonegoro Kota, Kabupaten Bojonegoro pada Selasa siang. Rumah yang terbakar ini diketahui milik Frederick Andrea, 35 tahun, warga setempat. Saat kebakaran terjadi, kondisi rumah sedang kosong. Mendapati laporan kebakaran, petugas Damkar Bojonegoro langsung datang ke lokasi dan memadamkan api. 3 unit mobil pemadam beserta 1 unit mobil penyuplai air beserta 14 personil diterjunkan ke lokasi kebakaran. Beruntung dalam waktu 30 menit api berhasil dipadamkan petugas sehingga api tidak menjalar ke bangunan lain. Kebakaran ini sempat membuat warga setempat panik mengingat lokasi kebakaran berada di pemukiman padat penduduk. Api dengan cepat dipadamkan petugas sehingga hanya menghanguskan 5% bangunan rumah ini. Diduga kebakaran ini terjadi akibat konsleting listrik di salah satu ruangan rumah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 15 juta rupiah. Pak, dijelaskan terkait kronologi kejadian di Banjarjo tadi siang. Ini Mas, kita menerima laporan dari masyarakat itu jam 11.46. Kita sampai lokasi jam 11.53 dengan mengerahkan 3 armada dan 14 personil. Api dapat kita padamkan jam 12.25. Ada korban jiwa, Pak? Untuk korban jiwa tidak ada. Taksiran kerugian di sekitar 15 juta, Mas. Untuk penyebab kebakaran sendiri dikarenakan oleh apa, Pak? Kita duga akibat konsleting listrik, Mas. Karena rumah ini tidak ditempati dan masih ada kipas angin yang menancap ke aliran listrik. Diduga dari konsleting dari situ. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro.